Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya pada permulaannya mendengar tentang NLP, saya tertanya-tanya apakah itu NLP, dan dikatakan NLP dapat mengubah habit kita, tingkah laku kita, dan saya adakah benda itu boleh berlaku? Kerana apa, untuk diri saya, contohnya saya nak mengubah cara saya makan, diet saya, untuk saya berazam untuk makan satu hari satu pinggan contohnya. Saya boleh buat dalam masa satu bulan, tetapi bulan berikutnya ianya gagal. Dan bila saya dengar NLP boleh mengubah habit ataupun kelakuan, jadi saya telah datang ke kursus NLP untuk mengetahui adakah benar ataupun tidak. Dan agak menarik kerana apa, saya dapat mengubah diri saya daripada menjaga pemakanan, ya. Dan sekiranya dilihat, sekiranya kalau dilihat daripada sebelum saya datang ke NLP dan selepas saya ke NLP, dari segi luaran fizikal saya, dulu berat saya 80 kg, sekarang sudah menjadi 62 kg, dan banyak lagi yang saya dapat daripada NLP. Tapi itu adalah satu contoh yang mana NLP telah mengubah kehidupan saya. Terima kasih.